doktor tak benarkan berpuasa kerana kanser? Bukankah berpuasa tu bagus untuk merencatkan sel kanser? Pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan tidak digalakkan berpuasa oleh doktor. Dikhuatiri pesakit akan kekurangan nutrisi akibat berpuasa. Tapi kajian saintifik pula membuktikan aktiviti berpuasa merencatkan sel kanser dan mencegahnya dari merebak. Macam mana tu? Saya Hakimah Rozainah, pengasas Ibnu Sina Wellness, sebuah pusat rawatan sains Islam dan psikologi Islam. Saya ingin berkongsi pengalaman saya merawat ramai pesakit kanser secara alami sejak tahun 2015. Semoga anda yang menderita penyakit kanser di luar sana dapat manfaat dari video ini. Saya akan berkongsi apakah magicnya berpuasa ini terhadap kesihatan anda. Ini adalah di antara tips persediaan Ramadan yang saya anjurkan. Jika anda ubah tabiat pemakanan dari sekarang, insya-Allah akan dapat membantu kurangkan keresahan yang anda alami akibat dari kanser. Kajian saintifik membuktikan amalan berpuasa mampu turn on proses yang dinamakan autophagy dalam badan anda. Apakah yang dimaksudkan dengan proses autophagy? Tanpa kehadiran makanan dan minuman untuk jangka masa yang panjang, sistem enjin badan akan mula mengaktifkan proses untuk melupuskan sel-sel rosak, sel-sel lusuh dan sel-sel berbahaya seperti sel kanser. Proses autophagy adalah sistem perjalanan enjin badan yang dicipta oleh Allah untuk berfungsi secara semula jadi. Alhamdulillah, tabiat pemakanan dan gaya hidup melawan fitrah anda selama ini telah turn off atau menutup proses autophagy ini. Untuk turn on, switch on proses autophagy ini, anda boleh mengubah tabiat pemakanan mulai dari sekarang. Tabiat pemakanan follow fitrah amat bermanfaat terutama semasa berpuasa. Anda boleh amalkan pengambilan makanan tinggi nutrisi seperti minum madu asli, kurma, kismis, badam dan sesebagainya. Barulah badan akan cukup tenaga untuk menjalankan proses autophagy secara optimal. Anda nak tahu lagi bagaimana nak turn on proses autophagy anda? Saya akan share lebih banyak lagi tips untuk turn on proses autophagy ini. Jangan lupa tonton rancangan Healing bersama Ibnu Sina Wellness setiap Sabtu jam 10 malam di TV Al-Hijrah pada bulan Ramadan ini.